Saya nggak nyangka ternyata tuh yang burung merpati giringan 70 itu masih bisa dinaik sih. Gimana? Kadang anak-anak juga banyak yang datang ke sini, Pak. Banyak. 70.000 ya, Pak? 70. 70.000 itu murah banget ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang berminat langsung aja datang ke Bapak Fatullah ini nih. Ini jembrong nih. 70.000. Angelnya kelek ngerti. Nurut Pak. Nurut Pak. Oh iya, aduh. Pak Timbas, kopi apa? Betul apa, betul apa? Betul apa, Pak? Matur suwun sangat nggih buat teman-teman yang sudah nonton. Pokoknya burung merpati di sini harganya pinten ya, Pak ya? 75 sampai ya harga pasti itu 65. Harga pastinya 65 ya. Yeah. Itu kalau giringan. Yeah. Kalau giringan, kalau satuan ini mulai 30.000 ya. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sobat pencinta merpati sedulurku se Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya jadi kesempatan kali ini Mas Adnan niatnya mau survei harga burung merpati di Bakul siapa tadi? Namanya apa ya? Bapak Fatullah atau panggilannya Bapak Ade. Ini jujur aja burungnya banyak banget, teman-teman. Kasih lihat, Mat. Tuh, burungnya mantap banget. Ini dibebasin ya, teman-teman ya. Jadi burungnya dibebasin ini. Ini saya kelihatan enggak, Mat nih? Nih. Pokoknya harga burung merpatinya kata Pak Ade ini satuannya mulai 30, giringannya mulai 70.000. Yaitu masih banyak banget, murah banget. Ini kenapa burungnya dikasih luar semua? Karena burungnya buat di kandangnya nggak cukup. Jadi ini dibebasin. Nih nyatanya saya mau lepas aja nggak apa-apa nih. Nih saya lepasin tuh. Pokoknya burung-burungnya di Pak Ade ini harganya murah meriah. Buat teman-teman yang berminat langsung aja ke desa Rancawulu, desa kecamatan sih Rancawulu, patokannya Masjid Al Munawar ya di Rancawulu, Brebes, Jawa Tengah. Oke, belakang Mbak Bali namanya desa. Teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa di like, di subscribe juga. Sampai jumpa ke videonya. Pilih ya aku. Ya satuan 30 harga jadi 25. Oh gitu ya ya. Ini juga pasangan, Pak? Pasangan apa? Iya, pasangan, cuman kayak gitu kan bisa diambil satu. Oh, baru sepasang-sepasang. Iya iya iya. Ini betina apa jantan, Pak? Hah? Mana? Niki. Itu betina. Betina? Iya. Ini satuan berarti. Bisa diambil satuan. Oh, biasanya pinter satuan niki. 30. 30 tuh. Iya. Satuan kayak gini warnanya bagus banget nih. Bebas pilih kan. 30.000. Ini dengan Bapak sinten gini namanya, Pak? Fatullah. Bapak Fatullah ya, teman-teman. Di berarti ini masuknya apa nih? Rancawulu, Pak. Rancawulu. Rancawulu nih, ini betina nih. Buat keburan juga enak banget nih. Tuh. Harganya 30.000 di Bapak Fatullah ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berminat daerah Brebes, Tegal apa sekitarnya yang mau beli di Bapak Fatullah ini burung-burungnya. Setiap hari ada terus ya, Pak? Ada. Namanya kita pangkalannya di sini. Oh, berarti
sampean berarti di sini terus ya, nggak kemana-mana ya? Oh ya, ini penjualnya ini nggak kemana tuh, teman-teman. Ini Bapak Fatul ini lagi nyiapin burung-burungnya tuh. Itu giringan semua apa? Ini giringan. Kalau giringan beda apa sama jodohan? Giringan kan beda, harganya 70 bebas apa? Pilih. Oh, kalau jodohan? Ini kayak gini oh, nih. Oh ini? Ini kan giring. Oh gini? Iya kayak gini nih. Tuh kayak gini tuh. Iya. Tuh kasih lihatin Ram, Mat dijelasin ya Mat. Ini jembrungnya sama apa beda ini? Sama. Sama? Iya bebas pilih kan kayak gitu. Tuh. Mau warna apa, warna apa? Tuh teman-teman ya, ini di Bapak Watulo jembrung aja harganya sama aja ini Pak. Mantep. Ini biasanya sampean kirim-kirim juga apa gimana Pak? Pernah khusus apa? Khusus di rumah. Oh khusus di rumah terus ya? Iya. Amin. Jembrung mana jodohnya mana ya? Item apa ya kritisnya? Oh bukan, bukan ini. Yang gambir apa? Tuh, nih teman-teman, nih di Batu Fatullah ini jembrong ya kayak gini ya. Ini 70.000 ya Pak? 70.000 tuh murah banget ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang berminat langsung aja datang ke Bapak Fatullah ini nih. Ini jembrong nih 70.000. Murah meriah ini. Ini surganya burung merpati ini. Mantep, mantep. Buka dari jam berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Buka? Oh ya, enggak mesti. Enggak mesti. Ini namanya kita orang kayak gini bebas. Oh, bebas ya. Oh, iya. Punya sendiri sih adanya bebas ya Pak ya. Iya, mau buka jam berapa? Mau buka. Tapi biasanya jam 8 udah buka apa belum Pak? Udah. Nih. Malam. Kalau malam sampai ya biasa sampai jam 11, 12. Oh sampai malam ya berarti ya. Iya. Mantep. Nih ya. Bebas. Jembrong tuh. Iya. Harganya 70.000 doang nih di sini nih. Ngeri. Ini bu biasanya burungnya ngambil apa dari teman Pak biasanya Pak? Jual. Jual beli ya? Iya. Oh jual beli nih. Nih yang tadi saya keren banget ini saya akuin. Full jembrong ya teman-teman ya. Full jembrong hanya 70.000 doang ini. Ini murah banget ini sumpah. Biasanya enggak kayak gini nih. Biasanya kalau di kios-kios mungkin sampai harganya 100.000-an teman-teman. Mantep. Siap. Ini nyediain berapa ekor Pak? Banyak banget ya Pak? Biasanya nyampe 80 pasang. 80 pasang? Iya, satuan itu yang di satuan itu nyampe 100, kadang 100 lebih. Di mantep banget sumpah, ini surganya burung merpati apa ya? Jual burung merpati udah lama Pak? Ya puluhan. Puluhan tahun? Iya. Oh, jadi kalau buat teman-teman ya, ini Ram, corotin ke saya Ram. Jadi buat teman-teman yang berminat, ini tempatnya patokannya apa Pak kalau boleh tahu? Pak? Masjid Al Munawar. Nih patokannya Masjid Al Munawar ya. Sebelah selatan. Pokoknya kalau sudah sampai Masjid Al Munawar, kalau bapak siapa nanti namanya Pak? Fatullah. Fatullah udah kenal Pak. Ya. Daerah situ di Masjid Al Munawar udah pada kenal apa belum? Ya kenal semua. Kenal semua ya. Pokoknya dari Bulakamba sampai Selatri. Oh, berarti ini udah terkenal banget nih teman-teman. Iya, Bulakamba Mas sama Selati asal nyebut namanya yang nama panggilan itu Ade. Oh, nama panggilannya Ade. Iya. Berarti kalau Pak Ade Bakul Dara pada kenal, Pak? Insyaallah kenal. Oke, insyaallah kenal ya. Ini saya mendekatin sini jam berapa ya, Mat sekarang, Mat? Oh, sekarang jam 10:30 ya. Ini burung-burungnya di Bapak Fatullah ini. Ini sih giringan juga, Pak, selainan ya. Semua megang. Nih mantep ini jodohan Enggi isi Pak Amit Enggi mau ker
Enggak giringan, Kak. Kalau yang di luar sini giringan semua. Kalau di luar sini giring semua ya. Iya. Cuman kalau yang di sini jodohan sama. Iya, itu ada yang giringan, ada yang belum. Ada yang giringan, ada yang belum. Iya, kalau ini kan udah termasuk buat mainan. Oh iya, buat mainan. Siap main. Iya. Ya, kalau siap main ya ini. Oke. Buat siap main, buat apa ya. Kalau yang kayak gitu kan belum siap main. Oh, kalau yang itu belum siap main ya. Iya, mau pasangan-pasangan. Harga masih terjangkau, 70. Iya. Masih bisa nego. Masih 70 juga masih bisa nego ya. Nego bebas. Berarti murah banget ya di sini ya. Ini saya mau megang mana ya? Ini ya, Pak. Tuh. Murah banget nih. Kelihatan enggak Mas Mamat? Tuh. Harganya 70.000 katanya masih bisa dinego ini, teman-teman ya. 70, 75. Oh, ini 75 mas. Ya sama. Sama ya? Iya. Iya. Tuh, bagus banget. Itu. Pokoknya murah-murah di sini, teman-teman. Saya soalnya kemarin kan saya jauh-jauh ya, katanya ada kios burung merpati di daerah Rancabulu, teman-teman. Nih. Ini bapaknya Fatullah ini. Mantap ini burung-burungnya nih. Nah, saya mau kasih lihat larnya nih. Lihatin mat, kelihatan nggak mat? 75.000 nih. Mantep ini mah. Tuh, cakep burungnya. Dari cupitnya gimana ya? Cupitnya juga keras. Tuh. Saya nggak nyangka ternyata tuh yang burung merpati giringan 70.000 masih bisa dinaik sih. Gimana? Kadang anak-anak juga banyak yang datang ke sini, Pak. Banyak ya. Saya taruh lagi nih, teman-teman. Ini mau mendekati sholat Jumat. Mungkin saya juga sholat Jumatnya daerah di dekat-dekat sini, teman-teman, di Bulakambe. Karena kalau mungkin di rumah juga nggak nyampe sih. Nih, punya burungnya banyak banget, serius. Mantep ini juga masih ada isinya ya. Gini sih, saat ngabisin jagungnya berapa satu minggunya, Pak? Kalau nggak bisa satu minggu, harian. Oh, harian ya, harian berapa kalau kilo? Kalau harian minimal itu 4 kilo. 4 kilo ya? 4 kilo, 5 kilo. Mantep. Anggaran, anggarannya segitu. Iya. Biasanya satu hari ini laku berapa pasang, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Namanya rezeki nggak pasti. Enggak pasti, tapi setiap hari ngelayanin satu pasang gitu. Apa nggak pasti? Ya, kalau masalah satu pasang dua pasang mah udah biasa. Oh, sudah biasa ya. Oke. Okay. Ini gokil nih, teman-teman. Kalau di sini kan bisa diambil sama bakul-bakul juga. Oh, kadang bakul datang ke sini yang ngambil burung ya. Banyak yang ngambil bakul, jadi nggak mesti. Kadang bakul ngambil 10 pasang, 5 pasang. Itu biasanya itu mau dibuat kiriman apa ya biasanya? Enggak. Oh, jual lagi, dikelilingin lagi. Oh, dikelilingin lagi. Kan ngambil dari sini kan namanya bakul, sama bakul pembeli lagi. Beda iya. Lagi. Iya. Harga sama, juga masih diatur ya. Kalau masalah sama teman-teman kayak gini paling harga segitulah. 170, iya. 70 atau berapa, 65 iya. Nah, ya gitu. Kalau bakul ngambil sama saya paling 60 ya. Ya 60, kadang 55 saya kasih kalau ngambilnya banyak. Iya, kalau ngambilnya banyak. Iya, segitu. Mantep. Ini burungnya jujur aja banyak banget ini. Saya juga bingung ini. Kalau di dalam itu satuan-satuan ya, Pak ya? Satuan. Itu kenapa dilepas sudah tahu rumahnya apa gimana? Kalau masih bisanya dilepas di situ sini, karena Pak. biar banyak tampungan. Oh, biasanya nampung itu sampai 100 atau 100 lebih. Iya. Jadi kalau di Prancis kayak gini, nggak muat ya? Kelelahan saya. Iya, satu kan kelelahan. Iya benar. Orang ngurus yang di sini aja saya repot, apalagi yang satuan. Iya benar. Okay. Kan satuan kan banyak cowok ketemu berantem. Ayang ketemu lagi berantem. Jadi berapa tempat? Makanya saya umbarin. Harganya bebas pilih. Bebas ya. Iya, nyaman. Berarti nangkep sendiri berarti. Nangkep sendiri, ngambil sendiri. Okay. Jadi andai kata di situ saya tawarin
30.000 per biji. Per biji satuan ya berarti ya. Satuannya 30, cuman harga pasti 25.000. Bebas pilih mau cewek, mau cowok, mau cakep, mau enggak, terserah sama ya. Iya. Oh, berarti kayak ini kayak bari obrol pokoknya bebas, mending harganya segitu ya. Iya, kayak di sini giringan kita bebas harga. Ada yang tawaran 70, 75, kayak gitu 75. Segalakan pilih. Nah, ada kata Anda kata segitu kan enggak mungkin pas harga pasti kan tetap nego. Iya, iya. Mau cakep mau apa nanti udah giringan bebas. Iya. Benar. Oke, oke. Enggak bisa dipastikan ini harus enggak. Iya, iya. Oke. Semantepnya. Semantepnya ya. Iya. Ini kayaknya giring keras banget nih. Ini betinanya mana sih? Giringnya ini betinanya mana, Pak? Nah, belum taruhin aja ke bawah ntar juga. Nah, oh, ini apa ya? Iya, oh ini. Oh iya nih. Buset. Giringnya keras banget nih. Gokil. Nih. Mantap kelihatan enggak nih, Mat? Tuh. Gokil parah ini. Burung masih harganya murah-murah ikutnya di sini ya, teman-teman ya. Ini namanya berarti terkenalnya Bapak Ade. Ini Pak Ade juga nggak jual burung merpati dong ya, Pak? Iya. Ada jual pakan juga, Pak? Ada. Pakan burung apa? Burung perkutut ya? Ya, namanya pakan burung ya udah penuh. Pakan burung, pakan ayam. Iya. Aja. Mantap sekali ini peliharaannya ya. Gila-gila, gokil sih. Gokil parah nih. Di sini 70 masih bisa dinego, Cok. Mantap. Saya enggak ketemu sama Mas Edinya sih ya. Mas Edi Cikelem. Dolarnya nih. Kelihatan enggak, Mas? Oke, ini gudangnya burung-burung mantul. Oke, saya taruh lagi ya ini ya. Saya taruh lagi nih, teman-teman. Taruhnya di sini. Mantap, giringnya keras, Cuk. Oh, banyak ya burungnya ya. Mantap ya. Ini di kiosnya Bang Ade. Kalau tulisan jualnya nggak ada ya, Pak? Enggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi ini apa ibaratnya yang tahu-tahu aja kiosnya sebenarnya ini juga saya. Dari agak dekat itu juga nggak terlalu nggak terlalu kelihatan banget ini jual burung merpati. Saya kira cuman ada burung-burung ini, ternyata di gudang di dalamnya burungnya banyak banget sekali, serius. Berarti di sana campur. Oke. Siap. Gila sih, mau megangin ini, aduh. Jantan nih, giringan juga ini. Matanya mata Jawa tuh. Oke ya. Nih, Mat, kelihatan gak, Mat? Harganya masih terjangkau ini, teman-teman. Tuh. Pak Ade ini. Oke. Saya lepas ya, bener-bener banyak nih. Apa? Burungnya dibebasin kayak gini nih. Saya masuk nih. Gak apa-apa, katanya gak apa-apa nih. Wih, gila. Keren-keren. Sini, Mat, masuk, Mat. Hati-hati, Mat. Ayo, Mat. Tuh, burung semua ya, teman-teman ya. Burung semua, gokil. Tuh, teman-teman ya, burung semua ini bebasin ini ya. Jadi kan berhubung katanya bapak adenya ini kan apa namanya, kalau ditaruh kandang itu apa sih namanya ya, kebanyakan dilihatin amat, kebanyakan. Jadi
Pak adanya ini nggak bisa ditaruhkan dong semua. Ini saya mau megang, bisa nggak ya? Bisa nggak sih? Wah, susah banget sumpah. Mana ya? Ish, saya dapat nih. Nih jenisnya Megan. Katanya di sini obral semua. Harganya ini mulai 30 ribuan. Kata itu burungnya mantap, bagus. Itu tergantung ya. Ini jantan betina gabung loh, teman-teman. Wih, gila, ini saya mau megang mana ya? Banyak banget burungnya, kelihatan burungnya amat. Buset. Ngeri. Tuh. Oke, Mas. Susah, teman-teman. Dalam? Janganlah. Tuh dikasih makan tuh. Wih. Kelihatan enggak tuh? Siye. Angelnya keleng ngerti. Nurut, Kak. Nurut, Pak. Oh iya, aduh. Ini enggak bisa megang ya, teman-teman. Nih, hitam nih. Mantap sumpah burungnya. Itu ada tamu, Pak. Nih burung hitam ya, ini tuh kasih makan semua, buset. Ini ada berapa ekor? Ini puluhan ekor ada nih, teman-teman. Pasti jelas ada. Ini saya nggak bisa ngitung, katanya Pak Ade ini setiap minggu, setiap hari apa namanya? 4 kilo ya, betul ya, Mat? Buset, gila 4 kilo. 4 kilo jagung saya lepas nih. Wis, burungnya mantul-mantul ini. Saya mau nangkap yang putih tuh. Blorok jalan. Kamu mana? Kamu nangkap apa tuh, Mat? Nah, akhirnya ketangkep. Ini betina nih. Wih, keren-keren kiosnya, mantul. Ish. Burungnya edan, kelihatan enggak, Mat? Larnya. Tuh, mantep banget, buset. Iya, oke. Ini juga Makadi ini enggak jual burung merpati dong ya, tuh. Teman-teman ya, ini ada ayam juga tuh. Ya ayamnya ada. Lengkap ini, pakan burung ada. Ini tempatnya di Rancawulu ya. Berarti patokannya Masjid Al Munawar. Kelihatan nih, dikasih lihat tuh, Mat. Masjid Al Munawar Rancawulu. Kelihatan gak sayangnya, Mat? Kelihatan sayangnya, siap. Nih, bloroknya nih, mata Jawa, cuk. Lah ini saya bakurin rancang enggak sih? Ya. Cantanya mana lagi, enggak tuh cantaan. Hehehe. Udah sering lihat ya. Jadinya enggak ini. Enggak apa sih? Enggak mau melekur, cuk. Ini satuan nih, saya lepas ya. Wih. Nurut banget sumpah. Bawa apa ya, Mat? Limet. Gila cakep banget burungnya nih. Ini mau mendekatin ini udah jam berapa sih, Mat? Sebelas kurang. Tuh burungnya nih mantul-mantul nih. Saya menang kemana ya? Ini cakep nih. Burungnya juga gak giras. Betina juga nih. Betina apa jantan sih? Betina apa jantan nih, teman-teman? Kelihatan, Mat. Enggak tahu nih betina apa jantan ya. Oke. Pokoknya di sini burung merpati itu mulai harga kalau satuan ini itu berapa ya tadi satuan ya? Satuan 30, giringan 70. 70 juga dapat giringan ya. Kalau satuan ini 30.000. Mantep banget sumpah, gila. Nanti saya foto di sini nih, Mat. Gila. Burung merpati apa ini ya, satu hari aja 4 kilo jagung loh. Mana lagi ya? Cuma nangkep mana ini, Mat? Mau nangkep yang mana nih, Mat? Banyak banget burungnya, Mat. Lupi, Mat. Susah banget, sumpah. Tak dapat, susah banget, gila. Nangkep burungnya, ih. Buset. Ya, 10 wis 10.
10 sampai 10. Nih, nih mat kelihatan enggak mat burungnya mat? Tuh, beluwuk nih. Gila ini burung kiosnya. Pak Adik atau nama panjangnya Bapak Fatullah ini tempatnya di, saya ulangi lagi, di Rancawulu. Patokannya Masjid Al Munawar ya, benar ya mat? Masjid Al Munawar Rancawulu. Harga burung merpatinya juga masing-masing, gak masing-masing sih. Burungnya gak masing-masing ya, 30-an ya. Gak tahu bagus gaknya. Masih banyak yang bagus ini. Teman-teman. Oke, saya mau keluar lagi ya, Mat. Ini udah disorotin tuh burungnya yang di dalam tuh, satuan-satuannya tuh. Yuk kita keluar lagi, Mat. Langsung kita temuin Pak Adenya nih. Sini, oh. Kamunya gak bisa, Mat. Tuh. Pak Ade. Matur suwun sangat nih Pak Ading ya. Iya. Oke, saya ucapkan nih buat Mbas kopi apa? Matur apa, Pak? Matur suwun sangat nih buat teman-teman yang sudah nonton. Pokoknya burung merpati di sini harganya pinten ya, Pak ya? 75 sampai ya harga pasti itu 65. Harga pastinya 65 ya. Iya. Itu kalau giringan. Iya. Kalau satuan ini mulai 30.000 ya, Pak Ade. Ini saya udah banyak-banyak terima kasih buat Pak Ade, buat temen-temen yang mau mampir silakan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.